Bagaimana nak ngikut ni tengok kenali pengikut Syiah? Ah, Syiah pula. Syiah ni kalau dia sembahyang, dia letak tu bawah kerem. Dia juga tak bawah kerem. Biasanya tanah Karbala. Karbala ni sebuah daripada negeri. Kita panggil negeri ya. Nah, negeri Melaka, negeri Sembilan, negeri Johor dah. Ah, dia Iraq ni dia ada negeri dah. Negeri Baghdad, negeri Karbala, negeri Khorasan. Macam-macam. Jadi Karbala ni selatan Baghdad. Nah. Ha, jadi di sini terbunuhnya cucu Nabi Sayyidina Hussein. Lalu ditambah-tambah gangguan pula dengan hasutan orang Yahudi. Dilebih-lebihkan pula sampai tanah Karbala itu lebih mulia daripada tanah haram. Ha, lebih mulia daripada tanah haram Mekah Madinah. Ha, itu Syiah pelik. Eh? Ambil tanah itu zaman dulu, letak dalam uncang. Dulu dia letak uncang. Ini cerita 400 tahun dulu. Letak dalam uncang. Bukuh lagu tu. Tak tarik tali. Bila nak semayang, buka cuah. Atas sejadah. Sujud tak tu? Abi kutip balik. Ha lah. Tapi lama-lama semayang, kutip tak habis. Ha, 2-3 bulan, abi licin. Mana dah, bukan buka bulu kutip abi. Ha, ha. Dia cari yang lain pula. Dia ni dikeraskan. Ha, ni keras. Tahun 40-an, 30-an, dia simple. Dia keras dan tak lawa. Dia kerepok-kerepok lagi tu. Dia ni dah cantik dah, dah mahal. Dia ada yang orang koprak-koprak-nya, downhill dan sebagainya. Bang, LV. Nah, sampai gitu sekali, bodoh. Nah, jadi bawa keluar. Jadi, bila siapa pergi di Iran, semayang dan sebagainya, dia akan ada orang bawa benda tu. Dia letak. Sujud kena duduk satu. Sujud itu, semayang itu diterima Allah. Itu masalah. Itu boleh kenal. Kalau letak buah keren itu, itu Syiah. Tak, dia tidak Syiah. Dia ikut-ikut saja. Ikut pun jadi Syiah. Faham? Baik, selesai.